Yuk lanjut. Ini tadi kita dari Hotel Terbengkalai Wangon, sekarang ke Jembatan Gantung Karang Tawang ya? Apa bukan sih? Ini Jembatan Gantung Tajum. Oh, Jembatan Gantung Tajum. Aku tak mengabadikan foto ya, Mas. Bentar, campurin ya. Yuk. Oke, Mas. Nah, 1, 2, 3. Lontra enggak? Kayak gini. Jadi ini. Udah. Jam berapa sekarang? Jam tengah 12. Tengah 12 ya. Ini ada lucu ya. Gambar ya, Mas. Coba kameranya diusap. Ini aku terang, Bro. Oh, terang. Terang. Udah, Mas, ini terang. Ini baru benar tuh. Coba yuk. Tadi kan bintik-bintik. Katanya sih di sini ada kuntilanak merah, tapi nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Apa salah? Intinya jalan-jalan malam-malam aja. Kayaknya sih ya, kalau berdasarkan omongannya youtuber-youtuber itu, Bro, itu kayaknya sih benar di daerah sini. Apa loncat ke sini bisa yuk? Wah, tinggi banget. Kalau mau loncat bisa tuh, gelis gile. Tapi apa dong pantokannya? Wah, ini lah pendek. Ini berapa ya? Kayaknya tinggi. Aduh, tinggi loh. Tinggi. Sakit ya? Parah. Lumayan ini. Kayaknya 150. Terus 50, 160 kayaknya. Aduh, sakit banget. Ini? Ini tinggi deh. Kayaknya mau 150, 160. Oh ya, ini tuh iya, Mas. Nih, segini aku biasa cuma 169. Tanganku sakit banget, pulangnya ceklekin non. Kita kena ini gila banget. Sikil apa? Sini nih. Di sini nangklok. Gelap ya. Pakai yang terang aja. Itu ada yang lewat. Ini baru. Itu yang youtuber-youtuber itu yang lokasi katanya ada kuntilanak ya? Kuntilanak di mana? Di bawah jembatannya apa di situ nih? Di bawah jembatan, tapi kayaknya jembatan ini jembatan Tajum betul. Oh, ini lorong. Iya, lorong. Lorong 1 2 Ini apa ya, Bro? 3 enggak tahu loh, bentar. 4 5 6. 6 lorong tuh. Kelihatan enggak jembatan kali Tajum. Ih, apa itu tadi? Pohon apa ya? Jangkrik. Oh. Kali Tajum. Tahu ini apa? Ini apa ya? Oh, begitu ya. Oh, wow, ternyata kayak gini tempatnya. Tempat pemancingannya. Ternyata gini tempatnya. Oh ya juga ya, sebenarnya nyemplung sampai dalam. Sini aja lah, mau kecebur. Yap. Bahaya. Ini dalam loh, Bro. Tajam ini, Bro. Ya makanya. Nah, kayaknya buat pengetahuan ya, sini itu Tajum yang aliran ini. Aku enggak tahu di pinggirnya sih, kalau tengah itu 4 sampai 5 meter. Ya sus, Bok. 4 sampai 5 meter ya segini ya. Ini lebih. Lebih ya. Ini paling enggak 3 meter, Dian. Berarti jeru. Ya, sampai ini, Dian, kawat gigi. Berarti jeru ya, Bro? Dalam. Nah, tuh. Tuh. Sampai enggak kelihatan dasarnya. Kita cuma jalan-jalan sini aja lah, soalnya bahaya mau cemplung. Katanya sih di sini, tapi ya nggak tahu ya.
Nggak lihat di YouTube. Tepat di sini nih, Mas? Iya. Lah ya aku nggak tahu, tahun aku kan juga baru lihat. Aduh, ini kok ini alang-alangnya tinggi. Dubur banget ya. Wah, jalannya lah sini. Nah. Hah? Nanti naiknya bro Christmas sengsara nih sampai lagi gini dulu ini selang-alang nih tuh jembatannya itu jembatan ini atas ini sengaja dibuat di sini pondasi kan ya, Mas? Iya pondasi ya. Biasanya ada orang mancing kan di sini, tapi nggak ada orang mancing ya, Ton? Iya. 6 menit nih di sini kita. Ini jam setengah dua, mau jam 12 malam. Ini kalau di sini kan yang ngomong kan YouTuber itu, ya ada kuning merah kan? Iya. Katanya YouTuber. Kalau yang saya dengar sendiri. Yang katanya dilihatin kuntilanak lagi di perahu bukan di sini, ada lagi sampai jembatan gantung, nanti kita pulang kita lewat jembatannya kecil bro, lebih ngeri ini kalau di sana bro Christmas numpak motor bayang untuk melaku bayang ngapa sih kayak jembatan gobra ada orang lewat. Yuk kita lanjut ke jembatan yang satu lagi. Permisi ya, kita udah selesai. Ya aku lihat di sini katanya. Lihat apa? Apa? Lah ya, orang kayak kalah. Ya, ini bukan lurus. Lihat sini bok bisa tadi. Lihat sini lurus. Sama kok. Nanti kalau lewat sini lebih tinggi kan ada lorong ini, Mas. Kurang baik sama. Kayaknya sih sama loh. Alang-alangnya tinggi banget ini, Jen. Aku pakai strong sini. Ora ini, Bang. Sama mati. Entar alang-alang ya, Mas. Kayak sama tuh daging itu muter ya kan lo. Lah. Cina ngomong orang dua pegawaian aja gitu. Ngapa mengi-mengi? Beredit, Bro. Aduh. Siapa tahu bisa kayak Jokal subscribernya. Tapi Jokal pun itu juga kan tanpa settingan ya, Mas. Langka. Itu satu tahun baru dapat interaksi loh, dan itu pun interaksinya enggak pernah yang besar. Iya. Enggak pernah ditampakin gitu. Padahal dia sendirian, Bro. Dan muternya dia kan saking desperate itu. Gak dapat akhirnya kan dia kan putar ke kuburan juga lah, dia dapatnya malah ke kuburan loh. Enggak ya, mau lewatan aja ya, Mas. Lebih cendak yuk, tengok orang. Waduh, motorku. Yuk. Nah, selesai tinggal lewat jembatan satu lagi. Bro. Minum-minum dulu sini. Iya. Di jembatan yang satu lagi kita lewat tok lagi kan? Anu,
tidak ada tempat buat minum dulu, bro. Seberang itu rumah warga. Mau ke sana apa, Mas? Jalan kaki? Ya. Ya iya, nyoba. Kayaknya ini tiga tempat ini, bro, Christmas bisa buat dua video loh. Ya, bro, ya. Ya tadi itu kayaknya full ya setengah jam. Ini baru 10 menit. Ini baru 10 menit. Enggak apa-apa lah. Saya dipisah videonya. Ini yang jembatan tadi. Ini kayaknya tinggi nih. 15 meter aja ndian. Ini ke sini nih. Tiang ini ke atas. Sampai ke tulisan jembatan Tajum. 3. 3 kan. Ya ora lah, bro. Lebih loh. Lebih. Ini 5 meter aja ndian. Oh iya, berarti 5 meter kurgu tulungnya paling mah. Ya iya 5. 20 meter kayaknya. Hah? Iya. Sini ke sini kayaknya 5 meter ya. Iya. Oh, itu 1 kan 2 3 4 4 tiang. Berarti nek dalam sungai Tajum 4 sampai 5 meter. Sampai iki. Segini ya. Kali jauh dengan ta ya kayaknya 5 meter guys. Kayaknya 500 ada kan. Enggak ding. 300 meteran aja ini jembatannya. Tuh tadi kita lewat situ tuh. Tuh tadi kita lewat bawah. Kalau Jokal mah udah keren tuh sendirian. Jokal Kalimantan apa mana sih? Jokal orang orang Malang. Malang tuh. Aku tahu Jokal dari Anton nih, tapi jarang nonton. Ada orang. Keren yuk. Itu orang nggak pakai lampu hebat banget. Pakai lampu. Berarti bis. Apal. Diapal jalan. Lumayan ya. Tuh kalinya. Bahaya sih lah kalau ini aja lah. Kok cemplung apa ini? Sini bro. Lebih gampang ya bro. Tuh. Gak kuat ini udah pada strong. Ah tuh. Datang bro. Datang kan? Kelihatan dua ini. Kita tepat berada di atas jembatan ini. Ada pohon di bawah bro. Mas, apakah eme nengenin ya mas? Apa nih? Maksudnya kuliah aku marah ini enak nengenin ya dia. Ini kan ada pohon-pohon bambu yo. Logikanya kan lebih seram di sini nih bro. Super strong ya tuh. Tuh. Kalau dari YouTube orangnya turunnya kemana mas? Ke yang tadi apa ke yang sini? Kayaknya di situ tapi kalau dilihat kuntilanaknya pakai kapal, perahu lah. Oh iya? Oh iya orang ngerti lah. Jadinya we YouTube. Tapi kan terame kan. Settingan itu ya mas? Oh iya udah tau. Kan masih jauh nih. Jembatan kawatnya terbuka jauh lo guyur ya. Ntar tunggu dana. Santara tambahin lagi satu biar terang. Sini dan dana. Kan ngerekam banget nih. Jembatannya goyang ya. Yaudah. Ini kamera nggak dimatiin ya, kita mau duduk-duduk sebentar. Apa ini? Apa? Ini kan penopangnya besi mas. Masa bisa goyang? Purde.
Ya ini kan gak dimatiin toh, ini bisa suatu saat dicabut. Oh gitu. Soalnya ini langsung dibeton, gak kuat sih. Berarti ini walaupun ada penopang-penopangnya kayak gini dia enggak, bukan jembatan mati ya? Bukan. Ini kan kekuatannya dari siku ini tok nih. Jadi ini tok ya. Ini yang besar siku ini narik ini. Jadi enak lebih kuat, atasnya dikasih tiku kayak gini nih, yeah. Tarik ke sana lagi. Oh. Ini tarik ke sana, tapi besinya sama kayak gini nih. Jadi dua kekuatan ini kan cuma satu topang, tapi kekuatan dari sini bawa lagi. Kayak gini tok ya Mas Yo. Parpe gawe kayak gini nih, ibu makanya bikin siku kayak gini nih. Satu bae wis kuat. Dinyetok nih sih besar ini. Nah, ini kan sama nih, ini kan dibikin dua gini, oh, dibikin dua rangkap. Wow, jembatan kali tajum. Ini berarti tembusan yang kita kemarin pertama jebarangan ya? Iya. Ya, mau duduk dulu ah. Tajum Wanayasa. Ini nih baterai saya sudah tidak kuat ini, cuman 1 jam ini kalau dibuat strong. Ntar pakai yang hijau pak ya. Nanti untuk di tempat selanjutnya ganti gear dulu. Yang itu jembatan gantungnya itu ganti gear ya. Ya wis. Salah. Oh, Mas Tinduk. Sambil minum ya bro, nggak manis. Oh tuh dia nggak manis. Termos Sopi 40 ribuan. Tokok ya, tokok kamu tinggalan apa ya? Tinggalan ini pakai punya aku ya. Oh iya bisa. Oh ini dia apa lagi ya, dia ketinggalan tadi Mas. Aku lihat sih di atas kasur. Kasih untuk klikkan itu. Untuk tuh serba apa? Nih bro, saya nyalakan bro. Nggak harus lah. Ngopo. Bos Chris masih tidak mau dinyalakan. Besok kelihatan 77. Aku saya dulu pertama-tama daki-daki sendiri. Jauh ya. Saya dulu pertama kali guys, para netizen, saya dulu mendaki-daki sendiri ke bukit Jompes gitu-gitu. Saya agak ya masih agak-agak takut ya, tapi ternyata semakin ekstrim tempat yang kita tuju, kayak kita sudah pernah muter ke Pandembahan sendiri, sudah pernah ke sini sendiri. Yo Pak, itu jadi nih karena kita sudah pernah berada di tengah hutan alas minus sendirian gitu ya Mas ya. Rasanya di bangunan terbengkalai kayak biasa baik. Biasa baik. Halo siapa? Berarti nih aku wong sing sering solo camping nang kae nang Slamet ini. Iya yo, nang Gunung Slamet. Gak ada mati nih. Masuk ke terowongan Casablanca langkah berhenti ya bos ini mas. Kemarin Pak Unggul ngomong tuh kan katanya kalau berani ke Gunung Slamet tapi lewat apa ya kemarin ya, kelihatan loh kamu tuh Gunung Slamet tuh ada yang lewat Batu Raden Pemalang apa ya? Iya Pemalang katanya, tapi lewat daerah apa kemarin kemarin katanya sih
kalau berani panggung dulu mau ngasih apa bro? Nggak ngerti mau ngasih tau kok mau mbok-mbok mas, kamu kalau beli sama Anton lewat situ nanti tak kasih 3M makasih bro. Mau jaga tenang sultan ulang duit lancar. Christmas lebih tahu nih kalau mau ke Gunung Slamet, Gunung Gede, Gunung Ciremai gitu. Jangan jadi suhu, katanya kalau yang pernah jadi suhu, anaknya pasti orang beres. Dengar-dengar katanya soalnya Tekim udah ngalamin. Tekim suhu sih. Duh, pria seorang meninggal, Bok. Di Purwokerto. Dia kan anak angkat nganune. Anak kandung kan? Terus tuh siapa itu yang terkenal sama anaknya kayak gitu. Ada timbal balik kayak lewat Pemalang bisa, lewat Bandaran bisa. Sebenarnya lagi lewat Slamet tuh, lewat Tegalan ini bisa loh. Ya Pak ngomong kalau berani lewat situ. Cuman naik menurutku sih yang paling serem sih lewat Batu Raden tuh. Soalnya jalurnya baru dibuka sih. Jadi ini terang sih cuma agak jauh kok malah ke Padang nyebaran. Iya berarti yang gini enggak ada. Iya, bro, tidak mungkin menampakkan secara wujud maksudnya. Tapi apa ini juga tadi enggak ada, ini biasa baik. Iya, enak juga. Wong, kamu masih ingat Mas Hutan Sakti Madukara yang aku dulu pertama kali masuk? Saya kan pernah ke Hutan Sakti Madukara, bro. Yang saya ngomong sama Christmas itu dulu pertama kali masuk saya merinding, Mas. Ternyata terang ya. Iya, saya bawa senter 7. Ternyata itu cuma sugesti loh. Saya sekarang saya masuk sendirian, siki mas, aku melebut dewe kan nganggo senter sing 350 lumen ora kan sama apa gitu buat jadi, kita mungkin takut karena kita belum tahu daerahnya ya, jadi imajinasi ini kita kan melayang-layang yuk pelarak dengan apa ya. Pelarak apa anak esyana gula esyana apa. Nanti saya mau ngajakin bro Christmas suatu saat nanti ke Hutan Pinus, tapi ke Hutan Pinus itu bro Christmas harus punya sandal karet, bro. Kok cuma pesen kahit lagi pesan cucian ngombe motor kayak banjir baik kok harap tuh tongsis mas buat itu sama iketan ini apa center. Jangan nyata bawa ketapel, tapi nyelang ketapelnya kok nggak ngeblak di situ. Kamu udah tambah stres. Oh, jaga-jaga. Gue kayak nyetak. Jadi nyelang, nyetak. Kok nggak lihat kampas remnya di situ? Enggak, kandelnya padat jelas. Arab gawe ketapel? Gue jaga-jaga apa? Apa nggak? Anu manuk? Nggak jaga-jaga. Kayaknya kata-kata satu ini enggak cukup buat buat dompet. Ini pesan terdua bisa put di pakai tas ini ya ternyata ya. Duh, banyak anak bawa power bank. Aku beli senter satu lagi. Coba yang ini beli si minsak kan yang tadi mau gope. Kalau nggak nanti beli senter 3-1 buat percobaan. Biar agak serem ya. Iya, pesan tertinggal nanti. Tapi lo senternya cuma 20, ngukirnya sama. Belum ada patreme. Yang kecil 15.000. Tapi bukan merek Tiger, merek apa ya? Bentuknya Tiger. Bentar, coba.
ini kan tembus ke pertapaannya. Hmm. Ini jembatan gantungnya di itu kok dekat-dekat yang Walmart itu loh mas. Apa yang kemarin aku bilang, aku penasaran tuh sama yang tersenterin apa itu jembatan itu. Gimana? Ini tadi jembatan di sana. Hmm? Anak yang ngomong ngasih kopi ke orang. Hmm? Anak ngomong, "Tahu itu siapa?" Ya aku terang aku pengen ke situ nyanterin. Oh, bukan itu, bukan itu sungai. Oh, sungai. Mau ke situ boleh. Satunya cukup aja. Masih cukup. Itu sungainya kalau pagi itu bagus banget. Bawah itu warnanya hijau, lumutnya. Bagus banget. Apa itu ya? Anu laptop dari tadi. Ayo jenengin kok cepat ini tongkat apa tuh jenengin tuh? Baton stick? Baton stick. Mau beli juga? Nanti nanya penyari. Jangan aku pengen belinya ada pelatihnya kok. Wong wis duwe ruyung kok. Ruyung gak bisa masuk? Gak bisa sini? Ruyungnya sama tas aku panjang ruyungnya. Aku jangan pengen nyari ruyung freestyle yang ukurannya cuma 20 cm. Freestyle, tapi itu sakit loh. Aluminium alloy. Nah itu aku beli murah cuma 130 ke klub. Jangan pengen beli yang pakai lampu tapi dari luar negeri. Iya. Ada loh tongkat yang buat hiking yang ada itu nek. Lampu nek. Ya lengkap sih. Ada yang ada lampu nek, ada yang bawah ada pisaunya juga nek. Tapi lumayan mahal bro, 250 apa ya. Tapi kalau kayak center tiger baterai nek yang cacasan ada gak ya? Tau aku sih gak ada lah. Bukan kan sekarang keluar baterai. Sini bisa di USB. Udah itu ada gak ya? Kurang tahu lho. Udah tuh baterai lah kayak tank sim kan. Semua jajah lu kurang apa? Tidak beli baterai yang gitu-gitu mas. Ya iya. Kan bisa dirombak-dirombak kan kalau baterai cas. Tapi kayak center tiger awet banget lho bro. Bisa 6 jam lho. Lah bong muru be petang banget batunya gede banget. Nah center-center zaman sekarang kan kayak senterku kan batunya kan A3 itu. Itu malah kurang senternya padang tapi daya baterainya jadi banget. YouTuber tasing kayak basing jalan sing tikungan ya, nang jambu, kayak melebu maring buri warung basing. Orang ketonton. Jerene anak cinglote. Wah, nggak tahu sih. Tapi tempat nang pinggir jalan tuh. Tanggung ya bro ya, YouTuber itu ya yang YouTuber horror itu dong. Kenapa enggak sekalian naik ke Curug Jenggala, Gunung Putri? Kalau memang mau cari horror itu. Iya sih, Mas. Ya, ada yang settingan, ada yang beneran. Tergantung sih. YouTuber QAR itu, QAR ID. Enak tek-tek dileng-dileng ya. Dia kalau malam itu penelusuran itu mesti maring kebun. Nek orang maring kebun nang ngisor jembatan. Nek awan ya maring gunung mas, Gunung Batur. Tapi nek pertanyaan pun nek bengi kok orang gitu loh. Tenang apa ya? Kan lebih sip nek bengi maring Gunung Batur mbok daripada nang kebun lo. Wong anu saya dengar itu yang Primbon Jawa itu YouTube Primbon Jawa bukan horor lo ya, yang Primbon Jawa
anu menceritakan kakeknya mas, kakek-kakeknya duwe ilmu kejawen ya, menceritakan tentang ya contohnya kayak jenis-jenis penampakan jin, terus hari-hari sakral gitu-gitu. Itu katanya jenis demit kebon sama demit gunung itu beda loh. Demit kebon, demit gunung, demit bukit itu beda. Katanya demit yang tingkatannya tinggi itu kalau mau cari itu di gunung sama di laut lepas itu loh. Jin yang tingkatannya tinggi itu di gunung apa di laut laut lepas itu. Mungkin nanti Bro Christmas akan menjadi pertama kali yang mencari horor di tempat yang sebelumnya di puncak Gunung Selamat sendirian. Wah, gini terang nih. Maksudnya kan aku pengen bikin double gini center ini. Ya. Ya ini petangan tetap baik. Ya. Sekarang itu aku lagi suka banget lihat kontennya Zawinur itu mas. Zawinur penantang hilang. Wong gendeng kalo sing manjat petewekan. Zawinur yang dulu nek bekas stand up comedy ya, manjat petewekan, manjat loroan gitu. Penantang hilang gitu. Badan gendeng gak bro, nang dhuwur ke? Stand up comedy tentang setan-setan gitu. Terus gak bakal kanca nek. Anak sing wedeng kan, yuk kita turun aja yuk gitu kan. Oh. Ih takut deh. Bentar gitu ya. Tapi memang dia memang sudah persiapan sih ya wong. Dia kan memang pendaki profesional, trekking profesional, jadi tiap tempat yang dia lalui itu dia memang sudah tahu jalurnya benar-benar gitu loh. Udah 3-4 kali bahkan sampai 5 kali naik gitu loh. Jadi manjat tebakannya orang mungkin kesasar. Dia tahu kalau kok darahnya wis ora bener, mudun. Boleh daran wani. Rame ya mas? Rame. Entah apa? Yuk. Yuk jalan lagi lah. Yuk. Matiin dulu ya. Nanti sampai tempat yang dituju.